lainnya. Tahun 10. Benar, Juliana. Bisa dimulai. Halo Pak Yusuf. Halo. Moderatornya mungkin Bu Nur Yuliana ada kendala di sinyal mungkin. Iya. Kayaknya begitu. Halo Bu Nur. Bersahabat ini lagi tuh. Ingatkan kepada Bapak Ibu semua agar mematikan mic hingga berwarna merah sehingga tidak mengganggu jalannya presenter. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa disampaikan nanti di saat sesi tanya jawab atau juga bisa disampaikan melalui chatting. Itu yang bisa moderator sampaikan. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Heri Yuda Brahma untuk menyampaikan materinya. Silakan ya, Pak terima Heri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang kita memulai dalam membuat soal berbasis Google Form, maka sebaiknya
memang harus memiliki akun Gmail. Dan juga disarankan menggunakan Chrome. Nah, untuk membuat akun Google seperti pada gambar yang ditampilkan, yaitu dengan melengkapi nama, kemudian juga alamat email, kemudian sandi dan konfirmasi, kemudian diklik berikutnya. Oke, untuk langkah yang kedua, setelah akun jadi, maka silakan Anda masuk ke aplikasi Google Drive. Google Drive di sini caranya masuk dengan memasukkan email dari Gmail tadi beserta sandinya. Setelah Anda masuk, maka akan muncul icon seperti pada gambar. Nah, di sini ada icon titik-titik 3x3 atau ada 9 titik. Di situ ada klik, nanti di situ ada banyak sekali menu. Nah, yang perlu diklik adalah menu Drive. Nah, di sini ada icon Google Drive seperti yang sudah diberi panah. Setelah Anda klik, baru Anda nanti akan masuk ke dalam Google Drive. Tapi mohon maaf, tampilan yang ada di layar merupakan tampilan Drive yang sudah ada isinya, sehingga ini sudah banyak apa namanya hasil dari pembuatan Google Form. Untuk yang baru saja mengaktifkan, maka tampilannya akan kosong. Nah, untuk cara membuat Google Form yang pertama kali, maka Anda mengklik menu plus baru itu ya, buat baru di sebelah kiri bagian atas. Kemudian nanti langkah-langkah yang lain setelah Anda klik baru, maka akan muncul menu-menu yang lain, yaitu menu yang perlu diklik adalah lainnya, kemudian Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, jadi seperti yang ada di layar, di tampilan gambar ini. Nah, sudah sangat jelas sekali. Setelah Anda mengklik formulir kosong, maka inilah langkah keempat, yaitu mengawali membuat Google formulir kosong. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu adalah pengaturan, karena nanti ketika kita membuat soal, pengaturannya harus disetting dari awal, sehingga nanti tidak membingungkan. Jangan lupa juga menulis judul, kemudian biodata siswa, dan juga opsi jawaban. Semua ini nanti akan dijelaskan berikut. Dalam berikutnya ini. Nah, ini yang pertama, pengaturan kuis. Jadi sebelum kita membuat Google Form, kita klik tadi menu pengaturan ya, yang ada tanda seperti bunga di sebelah atas itu, nanti akan tampil seperti ini, setelan. Nah, setelan yang perlu Anda centang adalah jadikan ini sebagai kuis. Itu harus berwarna ungu. Kemudian, rilis nilai itu segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti ketika siswa sudah mengirim jawaban semua, maka dia akan langsung dapat melihat nilainya. Kemudian pilihan yang dihilangkan centangnya adalah pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Soalnya nanti kalau ini dicentang, siswa itu bisa melihat jawaban yang benar dan jawaban yang pertanyaan yang tidak terjawab setelah mereka selesai. Jadi soal itu tidak bisa digunakan lagi ketika mau digunakan untuk remedi misalnya. Selesaikan aturan, maka silakan disimpan. Langkah keenam adalah mendesain bagian satu, yaitu biodata siswa. Pada biodata siswa ini ada beberapa yang perlu disetting agar nanti ketika pengumpulan tidak rancu, ini kelas berapa, ini siswa yang mana. Jadi perlu ada pengaturan. Pada bagian satu ini pengaturannya dimulai dari misalnya kita membuat nama kelas ya di atas sendiri, kemudian dan
opsi di sini harus opsi jawabannya harus dipilihkan ya. Di sini ada kita membuat kelas, lalu opsi pilihannya ada uraian, ada pilihan ganda ditentukan. Nah, misalnya yang kita pilih di sini adalah jenis opsi untuk apa namanya pilihan ganda. Jadi pilihan ganda nanti maksudnya adalah setiap pilihan kita bisa buat kelas 7A, 7B, atau 7C, dan seterusnya. Nah, jenis opsi pilihan itu nanti juga bisa digunakan untuk soal-soal yang lain. Tapi di sini untuk biodata tidak ada nilainya. Jadi nanti apa namanya ketika diisi tidak berdasarkan hasil siswa. Dan juga untuk mengeklik bilah wajib. Nah, bilah wajib itu ada bawah, Bapak Ibu. Nah, di sebelah bawah nanti ada. Kemudian mendesain bagian kedua yaitu split dan mulai menulis soal. Karena bagian satu itu adalah untuk biodata, bagian dua untuk soal. Nah, bagaimana cara men-split? Nah, ini hasil splitnya. Hasil split itu ini, icon split ada di pojok kanan bawah. Itu ketika diklik, maka akan muncul bagian kedua. Bagian kedua itu baru kita menulis soal. Bagian tanpa judul, tulisan itu bisa diubah menjadi, misalnya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Misalnya seperti itu. Untuk langkah ke-8 yaitu mendesain bagian kedua dengan mulai menulis soal. Nah, jika soal berupa tulisan tanpa gambar, maka soal langsung ditambahkan pada kolom soal. Namun jika ada gambar, maka harus diklik ikon tambah gambar. Untuk yang pertama ini, nah tadi yang tanpa judul tadi sudah di diubah menjadi jawablah soal-soal berikut dengan memilih jawaban yang paling benar. Terus di sini ada kolom soal. Kolom soal bisa ditulis soalnya, lalu kolom jawaban, lalu tambah jawaban. Nah, perlu diingat, untuk soal pertama itu menentukan semua soal berikutnya. Jadi, pengaturan dimulai dari soal pertama. Apa saja pengaturan yang diperlukan, yaitu jenis opsi jawaban, mau pilihan ganda atau uraian. Kalau pilihan ganda, ya diklik jenis opsi yang pilihan ganda. Kemudian ada kunci jawaban di bagian pojok kiri bawah. Kunci jawaban itu harus diklik karena nanti Anda harus memilih jawaban yang paling benar yang mana. Kalau saran saya, jawaban yang benar selalu ditaruh di paling atas. Jangan khawatir, karena nanti untuk soal-soal berikutnya ada opsi acak soal dan acak jawaban. Jadi saran saya, pertanyaan tidak perlu ditulis angka nomor berapa. Nah, itu sangat membantu ketika satu siswa dengan siswa yang lain mengerjakan, dia akan menemukan soal yang berbeda di setiap Android yang digunakan. Nah, kemudian ada di sini wajib diisi bagian kanan bawah, itu harus digeser menjadi aktif. Kemudian ada menu tambahan. Nah, menu tambahan titik tiga itu gunanya untuk pengaturan. Nah, di sini untuk poin yang saya tampilkan ini, yaitu ketika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar pada soal. Jadi, ada menu tambah gambar. Nah, nanti akan seperti ini ketika diklik. Anda dapat memilih file dari laptop Anda, kemudian Bapak Ibu bisa menguploadnya. Pilih untuk munculkan gambar dari perangkat. Jadi seperti itu. Setelah itu akan jadi seperti ini. Misalnya ini gambar saraf. Kemudian jika Anda ingin menambahkan soal, tinggal tambahkan teks. Nah, nanti di bagian pojok kiri atas gambar ada bulatan kecil, itu digunakan untuk tambah teks. Jadi seperti itu. Nah, sekarang menentukan kunci jawaban yang benar. Nah, ini Bapak Ibu. Kunci jawaban yang benar yang saya maksud
tadi itu adalah di pojok kiri bawah. Nah, alangkah baiknya jawaban itu selalu di paling atas. Acak soal dan opsi jawaban. Ini ada di mana, Bapak Ibu? Ini ada di pengaturan, ya. Pengaturan di awal tadi yang apa namanya? Menunya gambar seperti bunga itu, ya. Di situ ada presentasi, lalu yang diaktifkan adalah tentang yang paling atas, nomor 1 dan nomor 2. Nanti secara otomatis soal dan jawaban itu selalu diacak. Jadi siswa akan mendapatkan satu soal yang sama misalnya, tapi jawabannya itu susunannya berbeda. Yeah, jadi akan seperti ini. Nah, untuk menentukan poin sekarang, apabila kita memang berniat untuk misalnya 50 soal, maka cukup dengan poinnya itu setiap soal nilainya 2, misalnya seperti itu. Nah, ini penting karena nanti setiap jawaban, nanti kalau tidak dikasih poin nilai, maka tidak ada nilainya. Jadi percuma, nanti semua sudah jawab ulangan, tapi ternyata nilainya tidak ada. Jadi jangan sampai lupa. Nah, begitu Bapak Ibu. Dari langkah 1 sampai 11 itu semuanya bisa diulang. Untuk soal kedua hanya dengan mengeklik copy. Jadi di sini nah kalau Bapak Ibu lihat di sini di tengah bagian bawah itu ada gambar kertas bertumpuk. Nah, itu kalau diklik nanti akan soal yang nomor 1 tadi di-copy ke bagian kedua. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti soalnya saja. Pengaturannya tidak usah. Jadi pengaturannya sudah Bapak Ibu selesaikan di soal nomor 1. Sehingga nanti tinggal mengubah soal dan mengubah jawaban. Jawaban yang benar selalu diletakkan di paling atas. Sekarang untuk bagaimana Bapak Ibu merekap nilai yang sudah dikumpulkan oleh siswa. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pindah ke bagian tanggapan. Tadi kan pertanyaan. Jadi di sebelah kiri itu pertanyaan. Nah, sekarang diklik bilah tanggapan. Setelah nanti bilah tanggapan, Bapak Ibu bisa klik yang warna hijau itu namanya spreadsheet. Nah, spreadsheet itu nanti akan merekap semua jawaban siswa dalam bentuk Excel. Nah, kalau masih belum ada spreadsheet-nya, maka pilih buat baru. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah ada siswa yang mengumpulkan, maka nanti akan ada nama, nanti akan ada nomor induk, kemudian ada kelasnya, kemudian nilainya berapa. Nah, kemudian spreadsheet itu juga bisa di-download dengan cara klik file, kemudian ada unduh. Nah, unduhnya nanti ada pilihan Excel yang XLSX atau CSV. Pilih aja yang Excel tipe XLS. Kalau tidak salah itu, nanti baru bisa dibuka. Kalau tidak itu, nanti tidak bisa dibuka. Nanti. Nah, yang terakhir, mengganti background. Jika Bapak-Ibu ingin mengganti background, maka silakan klik yang seperti ditunjuk itu. Nah, itu fungsinya untuk mengganti background. Bisa digunakan untuk mengganti background sesuai dengan yang Bapak-Ibu inginkan. Yeah. Dari saya, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, penjelasannya sangat menarik sekali. Materinya di membuat soal atau ujian ya, yang melalui Google Form. Di sini kita bisa membuat untuk anak-anak kita ya, berupa kuis yang bisa dikerjakan melalui laptop ataupun melalui HP-nya. Oke Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan menyalakan mic-nya kemudian langsung bertanya. Atau jika mau lewat tulisan, bisa menulisnya di chat. Ya, kami tunggu. Silakan.
Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya silakan ditekan mic-nya dulu sampai tidak berwarna merah. Setelah itu bisa langsung menyampaikan secara lisan. Ataupun jika ingin lewat tulisan bisa disampaikan pada chat. Monggo, barangkali ini kan kesempatan sambil untuk ngetes mic-nya ya. Apakah suara jenengan sudah bisa didengar oleh teman-teman? Nah, ini dengan bertanya. Silakan, mungkin ada barangkali saya bisa tanya. Ya, silakan Pak, tanya. Ya, ya. Benar sekali sebenarnya ini topik yang disampaikan oleh Pak Bari Yuda Pratama, dan saya yakin dalam waktu jangka menengah atau panjang besok akan menyebar banyak di Indonesia dalam hal pengambilan nilai melalui cara yang dilakukan oleh Pak Bari Yuda Pratama, yaitu menampilkan soal-soal jawaban serta nilai secara online seperti ini. Sebenarnya saya kurang menguasai, makanya saya tertarik untuk cara menerapkan pada beberapa kelas, menampilkannya dari awalnya gimana ya Pak Bari, misalnya ngajar 3 kelas atau 4 kelas, kelas 1-nya, kelas 2 beda lagi, kelas 3 beda lagi. Saya di SMK. Apa harus buat daftar nama siswa dulu, siswa harus membuat akun dulu, atau gimana? Nah, awalnya itu bagaimana Pak Bari? Saya kira itu aja pertanyaan awal saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ferry. Untuk okay. Soal beberapa kelas ya tadi. Oke, okay, saya mencoba menjawab Pak. Okay. Berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, kebetulan saya ngajar di SMP, bahkan anak SMP kelas 7 sudah bisa menerapkan itu, karena tahun lalu untuk ujian mulai dari PTS sampai PAS itu sekolah saya sudah menggunakan itu, jadi lumayan menghemat kertas. Jadi awalnya seperti ini, kita tanya dulu apakah anak-anak sudah familiar dengan yang namanya Android. Kalau hampir 90% anak-anak itu familiar dengan Android, saya rasa itu mudah, karena untuk menggunakan Android atau smartphone itu anak-anak kan harus memasukkan akun Gmail. Jadi otomatis anak-anak sudah punya akun Gmail-nya. Nah, untuk di lapangan nanti kita tinggal memberikan kategori. Tadi kan kita sudah buat itu Pak ya. Ada nama, kemudian ada kelas. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk menginput nama dan kelas dan nomor induk, itu tidak perlu. Jadi anak-anak saja yang nulis nama lengkap, kemudian kelasnya kelas berapa. Misalnya kelas yang kita buat adalah untuk kelas 7 atau kelas 10 misalnya. Jadi 10 TKR 1, 10 TKR 2. Nah, kita sediakan itu untuk pilihan kelasnya. Jadi nanti anak-anak kan tinggal tulis nama, terus dia ngeklik kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, jadi nanti yang kita terapkan di kelas itu cuma silakan anak-anak masuk di link berikut. Nah, misalnya gitu. Linknya ketika diklik, anak-anak langsung masuk di Google Form soal itu. Nah, kemudian anak-anak setelah mengisi itu semua, kan campur itu Pak, misalnya 10 TKR 1, 10 TKR 2, 10 TKR 3. Kita setelah mendownload spreadsheet
hasil akhir nilainya tadi, kita tinggal memfilter. Nah, jadi filter berdasarkan kelas. Nanti otomatis yang filter berdasarkan kelas 10 PMP 1, nanti yang keluar cuma 10 PMP 1. Nanti kita ulang filter berdasarkan kelas 10 TKR 2. Nanti yang keluar hanya siswa di TKR 2. Jadi gitu. Nanti setelah itu di print, kita tinggal rekap di buku jurnal guru kita. Jadi nanti nilainya tinggal kita rekap. Untuk saya gitu, Pak. Kalau mungkin ada kurang jelas, monggo ditambahkan pertanyaannya. Jadi awalnya kita sudah membuat link Google Form di Google Drive kita, Pak Ferry, ya? Membuat software. Iya, karena tidak, ketika kita membuat Google Form itu, iya, Pak. Soalnya kita ketika membuat Google Form itu secara otomatis nanti muncul di Google Drive. Nah, nanti di Google Drive itu kita tinggal copy link, lalu di short, setelah di short, linknya baru dibagikan ke anak-anak di papan tulis gitu. Oh iya iya iya. Ya Pak, bagus Pak. Terima kasih ya. Barangkali lain waktu mungkin perlu sharing Pak ya di lain waktu ya. Terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, silakan Pak. Izin nanya Pak. Ya, silakan. Oh, oke. Okay. Enggak, kalau melihat apa? Semangat untuk webinar sangat bagus ini apa materinya. Saya cukup tertarik. Cuman pertanyaan saya begini. Kalau untuk multiple choice, okelah, artinya sistem itu bisa sangat dengan mudah untuk mengoreksi pertanyaannya, apakah Google Form ini bisa untuk isi, artinya bisa mengoreksi auto korek itu dengan beberapa kata kunci paling nggak seperti itu, sehingga bisa memudahkan kita. Ini terima kasih, mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, baik Pak, saya coba menjawab. Memang untuk uraian itu bisa korek, karena untuk uraian itu kan ada standar penilaian sendiri. Jadi ketika misalnya bobot 1 nilai uraian adalah 6, jika apa rubrik 1 itu terpenuhi dia dapat poin 2, rubrik 3 terpenuhi dia dapat poin 4, rubrik ketiga atau sesempurna maka dia dapat poin 6 misalnya gitu. Nah, maka penilaian dalam uraian itu tidak bisa autokorek di Google Form. Tapi itu bisa disiasati dengan cara soal tetap dimasukkan di Google Form, tetapi siswa diberikan kertas jawaban uraian. Jadi nanti itu untuk gurunya sendiri. Ah, untuk model soalnya bisa Bapak lihat di link yang baru saja saya berikan. Itu baru saya buat untuk penilaian harian kelas 9 tentang sistem reproduksi manusia. Jadi di situ ada 35 soal multiple choice dan 5 soal uraian. Dan anak-anak saya beri kertas untuk uraiannya. Jadi saya hanya koreksi uraian saja dengan bobot setiap soal itu 6 poin. Gitu. Kalau saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Materinya cukup menarik. Nanti beberapa tagihan yang sudah terselesaikan, baik absen, flyer maupun materi bisa diunggah di apa folder bersama. Jadi teman-teman yang membutuhkan bisa unduh dari sana. Selain di share di grup. Oke, Pak, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di chat. Apakah bisa dicetak soal yang sudah dicetak? Halo? Pak Ferry? Jee, Pak?
Ya, ini ada pertanyaan di chatting. Apakah bisa dicetak soal yang sudah dijawab anak-anak itu? Nah, untuk soal yang itu bisa dicetak, itu tidak bisa, Pak. Sepengetahuan saya, tidak bisa. Maka dari itu, kalau kita mau membuat soal, kita kan tentu saja membuat kisi-kisi soal, kemudian kartu soal, dan baru soal print out. Nah, itu untuk buku kerja kita. Tapi untuk siswa, memang itu tidak bisa dicetak. Jadi kita nyetaknya ya dari apa file kita sendiri. Jadi kita tetap buat print out-nya untuk dikonsumsi kita sendiri, tapi untuk di Google Form itu tidak bisa di-print. Jadi kita buatnya memang harus mulai dari kisi-kisi, kartu soal, terus soal print out-nya untuk kita sendiri. Gitu, Pak. Halo? Jadi Pak, Jadi. Halo, suaranya agak kecil, Pak. J. Ya. Setahu saya untuk yang itu menggunakan aplikasi lain, Pak. Jadi nggak pakai Google Form. Kalau Google Form kan kita tidak perlu menyiapkan seperti SAM PP atau yang untuk apa namanya butuh RAM besar gitu, server dan lain sebagainya gitu kan nggak perlu kita. Kalau yang bisa di-print memang perlu server, perlu ada aplikasi tambahan seperti XAMPP PP dan lain sebagainya itu. Nah, ini tuh untuk memudahkan biar siapa saja bisa menggunakan, di mana saja bisa diakses seperti itu. Ya, setahu saya kalau yang di lab itu memang perlu server, lalu ada aplikasi tambahan, kemudian soalnya ada apa? Formatnya sendiri, kemudian nanti tinggal diimpor, impor gitu Pak G, kalau nggak salah. Z. Ya, itu tadi jawabannya dari Pak Ferry. Ya, menarik sekali. Ini di sekolah saya itu sama seperti yang ditanyakan Pak Anwar itu. Jadi memang ada software ya. Jadi buatan salah seorang guru di situ yang dipakai untuk ujian UAS dan UTS seperti itu. Jadi memang membutuhkan server tambahan dan gurunya juga harus menginput sebenarnya sama. Jadi hanya saja sifatnya lokal. Jadi sifatnya dalam jaringan lo. Oke, mungkin ada yang tanya lagi? Mumpung masih ada beberapa menit waktu. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, itu tadi penyampaian menarik dari Pak Ferry. Sebelum ditutup, kami minta Pak Ferry untuk menyampaikan kesimpulan dari pemaparannya. Silakan Pak. Yeah. Untuk kesimpulannya, menggunakan Google Form menjadikan salah satu alternatif dalam pembuatan soal dan pengerjaan soal yang lebih mudah dapat diakses di mana saja, kapan saja,
dan bisa terutama menghemat dalam pembiayaan kertas seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Ferry pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan dari Pak Ferry Yuda Pratama dengan materi membuat soal dengan Google Form. Jangan lupa Bapak Ibu presenter maupun host, moderator dan para peserta semua bisa mengisi absensi yang sudah tersedia di chatting sebelum meninggal. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada host untuk selanjutnya. Terima kasih, saya Ahmad Yusuf sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.